Bapak Ibu yang saya hormati, ini pelantikannya masih setengah tahun lagi. Ini saya masih bertugas sebagai Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo. Ini saya pengen nanti 6 bulan ke depan saya juga pengen belanja masalah sebanyak-banyaknya. Entah itu masalah kemiskinan, pendidikan, masalah stunting, gizi. Ini kita pengen mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu semua. Kita ingin program yang benar-benar mengena ke masyarakat bawah. Kita ingin, sudah sering saya paparkan pada waktu debat. Ini ada yang nonton debat enggak? Indonesia Emas 2045. Kesempatannya cuma sekali. Ini kita beruntung Indonesia dapat bonus demografi. Ini loh, banyak anak-anak seperti ini loh, yang nanti 10 tahun, 20 tahun lagi jadi penerus, ada di usia produktif. Nah, 2045 saya sudah, umurnya udah 50-an tahun. Nah, ini tugasnya sekarang kita ngawal program-program roadmap menuju 2045. Kalau ini bisa dicapai, insya Allah nanti Indonesia bisa menjadi negara terkuat, termakmur, dan ya kunci-kuncinya di anak-anak ini. Makanya jangan sampai ada yang stunting, jangan sampai ada yang putus sekolah. Kita pastikan program-program Kartu Indonesia Pintar KIS ini benar-benar bisa berjalan dan didapatkan dengan mudah, tepat sasaran. Yang jelas, ya program-programnya kita pastikan yang sekarang berlanjut, yang mungkin belum pas akan kita evaluasi. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini apa? Selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon maaf apabila kemarin persiapannya agak mendadak ya Pak ya. Mohon maaf. Kita pengen setelah dari KPU lah.